Perkembangan kasus aktif COVID-19 di Kebumen juga kembali meningkat, pemirsa. Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, tercatat sampai saat ini ada 64 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pemkab Kebumen pun terus melakukan percepatan vaksinasi agar herd immunity segera terbentuk dan wabah COVID-19 tidak menyebar luas. Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Jawa Tengah mengadakan vaksinasi massal anak di Puskesmas Kutowinangun Kebumen. BINDA Jawa Tengah menyiapkan 1.000 dosis vaksin jenis Sinovac yang diikuti oleh 27 sekolah dasar dan juga taman kanak-kanak sekecamatan Kutowinangun. Vaksinasi ini digelar serentak di 12 wilayah di Jawa Tengah dengan target 19.000 dosis vaksin yang bisa terserap ke masyarakat. Mengharapkan kepada semua wali murid untuk putra putrinya tetap divaksin karena untuk menjaga kekebalan tubuh, dan saya juga berterima kasih karena adalah vaksin sehingga tidak mudah terkena.